Bisa-bisanya cuma sosis ditumis pakai bawang kayak gini, tapi bisa enak banget dan bikin gagal diet. Untuk cara masaknya simpel banget guys, cukup siapkan bawang putih cincang, bawang merah utuh, cabai sesuai selera, garam, kaldu jamur, dan paling penting sosisnya. Aku pakai sosis Kaiser Singles Mini 2 bungkus, dan cara potongnya tinggal dipotong jadi 2 lalu dikerat-kerat kayak gini, jangan sampai putus. Yang pertama panaskan minyak, kalau udah panas masukin bawang putih yang sudah dicincang, kalau udah masukin bawang merahnya tunggu hingga sedikit layu, lalu masukkan sosis yang sudah dipotong-potong. Masukkan cabai sesuai selera, tambahkan garam dan juga kaldu jamur, lalu tambahkan sedikit air. Dan ini nggak perlu nunggu lama-lama karena sosisnya juga sebenarnya sudah matang. Cobain ah, wah makin enak. Dari baunya bener-bener ini bikin lapar banget, apalagi makannya sama nasi anget dan juga kerupuk kayak gini. Beh, nggak ada duanya. Sosisnya juga ini enak banget. Kalian yang nggak suka bawang si auto suka banget kalau dimasak kayak gini. Asli ini mah resep simpel buat yang nggak mau ribet tapi tetap mau makan enak. Sosis oseng bawang merah enak dan gampang bikinnya. Cus ah, buruan ikuti bikin juga resep hits ini. Aku sampai nambah nasi nih, lihat beneran auto gagal diet.